tempatnya kayaknya terkenal banget, rame ya. Beli 10 pieces 80.000, jadi harganya satunya 8.000. Kita coba yuk, enak apa? Itu rasa apa Mbak yang sudah sini? Misalnya rasa apa? Turisnya! Di Holland Bakery Sorea. Oh, kuenya banyak. Pilihannya banyak, guys. Wow, seru. Lihat, lengkap di sini. Ada roti, ada snack, ada jajanan pasar. Ini juga, banyak guys. Rotinya juga macam-macam. Nah, ini yang khasnya dia. Ini ada coklat sifon. Coklat sifonnya kayak gini. Pandan. Ini seru guys, ini cake-nya seru. Jadi bingung deh. Ini juga bingung jadinya, tapi kayaknya jajanan pasar aja deh. Jajanan pasar ya ini nih. Jajanan pasarnya. Hai teman-teman, hari ini aku ajak kalian makan di restoran di Cikini, namanya Cikini 5. Restorannya nyaman, homey banget, lihat teman-teman. Tidak ada AC, pakai kipas, tapi karena terbuka, jadi enak, nggak panas. Mejanya bagus, interiornya bagus, bersih, nyaman banget buat kalian makan, mau berdua atau rame sama teman-teman. Nah, ini dia menunya, banyak juga sih. Tapi kali ini aku pesen minumnya nggak neko-neko sih, aku pesen teh tawar anget aja, biasa favorit aku. Soalnya lagi nggak enak badan juga, pengen yang panas-panas gitu loh teman-teman. Terus makanannya aku pesen nasi goreng teri, ini dia tuh. Nasi goreng terinya menggiurkan kan, porsinya cukup lah, nggak terlalu banyak banget, juga nggak terlalu dikit. Jadi pas banget sih buat aku makannya. Terus selain nasi goreng teri ini, aku juga pesen nasi plus sate. Karena kita lagi berdua juga, aku ajak teman yang lainnya. Jadi aku makan nasi goreng sebagian-sebagian gitu. Sebagian nasi goreng, satenya aku juga minta gitu loh. Ini dia penampilan nasi gorengnya tadi, masih oke ya. Ada acarnya, kerupuk, timun, ini teri, terus ada sambalnya juga di sampingnya, jadi sip banget. Cuman aku kayaknya nggak makan sambalnya nih, lagi flu berat.
jadi nggak dimakan sambalnya. Terus kemudian ini menu satenya. Nah, ini dia, satenya itu ada tiga tusuk, tapi satu tusuknya gede-gede ya, isinya juga 3 piece dan tebel. Wow, ini kayaknya menarik banget nih. Bumbunya bumbu kacang, tapi juga ada sambalnya tuh bisa. Nah, ini dia nasinya. Tadi aku sih minta lontong, tapi kebetulan mereka nggak jual, jadi pakainya nasi. Tuh, lihat teman-teman. Enak sih kelihatannya ya satenya. Ya, selamat makan ya. Aku coba ya, aku coba dulu tuh nasinya sama satenya. Satenya empuk, tebal, tapi dimakan empuk banget. Jadi pas banget enak. Oke, buat teman-teman yang mau makan siang di sini, lumayan ya, tempatnya leluasa, parkirannya juga lumayan banyak, kursinya juga banyak, jadi silakan ajak teman-teman kalian untuk makan siang atau makan malam, pas loh. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih ya sudah nonton video aku. Kita lanjut ke restoran di Bandung, namanya Dimsum dan Roti 9 Ayam. Ini ada di sekitar daerah Pasir Kaliki ya, perempatan Pasir Kaliki Pasir, beberapa meter dari perempatan ya. Itu ada di sini, luas banget, enak ya, tidak ada AC juga, konsepnya terbuka tapi banyak pas dan angin, serta open banget, jadi kita nggak terasa gerah di Bandung juga gitu loh teman-teman, jadi ya nggak terasa panas ya. Ini makanannya Chinese food ya, jadi berbagai macam makanan Chinese ada di sini, mulai dari mie, pizza, terus bubur telur, bubur ayam, jadi ini pesanan aku. Terus kemudian aku kebetulan lagi pengen seger ya makanannya, ini aku nyoba nasi kuning ayam ini seput, jadi pakai apa ini ya, mangkuknya itu kayak tempat dimsum gitu ya, ini kayak pakai sosis, sosisnya enak loh, itu sosisnya dipotong-potong gitu, enggak seperti sosis pas aku rasain tuh, nggak tahu enak ya, tapi memang dia itu sosis ya, itu nasinya nasi kayak enak gitu ya, nasinya enak rasanya. Terus aku juga khasnya dia kan di tap, jadi aku pesen hakau. Pas aku makan itu memang tebel banget ya, dan udangnya itu berasa gede banget, enak banget ya, favorit aku yang dimakan sama nasi ini. Terus aku juga pesen ini, ternyata itu apa sih, pakai potongan ayam, sama ada yang jadi ciri khas ini, kayaknya aku baru kali ini makan itu pakai potongan talas, jadi ini namanya kayaknya ayam talas ya, talas Bogor gitu, dipotong kecil-kecil tuh gitu. Nah, itu ternyata enak banget, jadi kalau dipakai sama ini baru kali juga dan baru rasain, itu memang enak sekali. Pasti teman-teman suka deh, datang di sini ya kalau ke Bandung, ke Semarang. Oke, aku makan dulu ya. Iya, sama satu lagi ini juga bestseller ya. Ini tuh kayak dari makaroni, itu kayak makaroni gaya ya, tapi bukan, jadi makaroni ya. Asam ya, juga enak banget. Semua makanan di sini enak ya, dan harganya sangat terjangkau. Jadi coba nanti dan ke restoran. Oke, ya aku makan dulu ya.